Gue tak kirimi nomor penerimaannya ya, nomor bisa ya. Gue langsung dihubungi nih, tak kirimi. Kok bisa salah nunggu-nunggu. Pekan baru kawan, siap meluncur ini ya ke juragan Bos Kamali. Oke, selamat jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Tetap subur kawan. Terima kasih Pak Bos Kamali ya. Untuk area Pekanbaru silakan yang mau pesan bisa lewat Bapak Kamali atau langsung WA saya. Terima kasih. Oke, selamat siang kawan. Kali ini lagi persiapan ini ya. Pengiriman ke Pekanbaru untuk jenis kelengkeng sama durian juga alpukat ini ya. Dibungkus seperti ini biar aman ya sampai tujuan. Ini jenis duri hitam musangking. Ini untuk kelengkengnya sangat tinggi ya dibanding duriannya. Harganya sangat terjangkau kawan. Nah, stok juga masih ready ya, masih banyak. Untuk kawan-kawan area Pekanbaru dan sekitarnya bisa pesan melalui Bapak Kamali di Pekanbaru atau langsung WA saya. Apa? Masih kurang telu. Oh. Atau bisa WA saya atau bisa hubungi Bapak Kamali di Pekanbaru ya. Untuk Bapak Kamali, untuk alpukat dia sudah punya 2 hektar yang sudah mulai berbuah. Untuk kelengkeng dia punya 1 hektar yang sudah berbuah ya. Jadi bisa ilmunya bisa mencontoh Bapak Kamali di Pekanbaru ya. Untuk cara penanaman pembuahan bisa langsung ke sana aja. Bisa belajar sama dia ya. Dia juga siap untuk membina, mempelajari sama teman-teman yang ingin bertani tanaman durian ya. Jadi kawan-kawan, untuk pengirimannya ini ya, pengiriman ini minimal 100 batang itu via bus ya. Via bus Handoyo itu bisa sampai Simpang Koran untuk wilayah Pekanbaru atau yang di mana gitu. Siap ya. Atau bisa datang ke lokasi sini ya kawan. Bisa cek sepuasnya untuk bibitnya. Ini banyak alpukatnya ya. Dan semuanya subur-subur ya, jaminan berkualitas. Untuk varietas jenisnya kawan, semua yang sebelah sini alpukat ya. Kalau ini kelengkeng kawan. Ini hari ini pengiriman Pekanbaru lewat jalur bus ya. Ini saya titipkan ke bus ini ya. 150 batang ya ke tempatnya Bapak Kamali. Untuk kawan-kawan area Pekanbaru bisa belajar sama Bapak Kamali cara penanaman juga pembuahan kelengkeng juga alpukat. Di sana sudah ada contoh ya kawan. Bapak Kamali itu sudah punya 1 hektar yang sudah berbuah untuk kelengkeng. Untuk alpukatnya ada 2 hektar. Untuk duriannya ada 1 hektar. Silakan datang ke sana, main-main ke Pekanbaru ya. Bisa untuk belajar ilmunya. Dia juga untuk bibitnya juga bisa pesan di sana juga ya. Nanti saya kirim dari sini. Nanti bisa setelah barang sampai baru dibayar. Kalau lewat Bapak Kamali ya. Jadi untuk kawan-kawan area Pekanbaru yang mau pesan bibit, nanti bibitnya setelah sampai baru dibayar bisa ya, tapi lewat Bapak Kamali. Kalau langsung saya juga bisa WA ya. Oke, mungkin sekian dulu kawan. Jika ada
kebutuhan atau apa bisa komen atau WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.